Yang ku temui
rasa senang, ku rasa sedih. Trio Macan, Iwan Fals, saat ini kami sedang berada di sebuah lapangan terbang terbuka dengan sebuah helikopter mainan dan remote-nya. Menurut Anda, apa yang akan kami lakukan? Penasaran? Tunggu kami sesaat. Assalamualaikum.
pagi, melipat di warnanya terang. Nek tambah cantik kalau sering bantu orang. Semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barakallah. Banyak harta ngapain kalau gak berkasih diri. Punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Rezeki bagi bantu yang susah tolongin. Jadi miskin gak mungkin Allah yang hidup ini sampai tua nanti. Dan sampai, dan sampai, dan sampai. Banyak harta ngapain kalau gak berkasih diri. Oh punya harta gak mungkin dibawa mati. Rezeki bagi bagi yang susah tolongin. Jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin. Hidup indah bila mencari berkah.
tegang hati, kuatkan jiwa menghadapinya. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Rasa sepi, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Tanpamu takkan sama, tanpamu semua berbeda. Kisahmu juga kisahku. Ada 100 karyawan Transmedia. Kita akan melakukan sebuah atraksi yang Anda tidak akan percaya. Let's go. Oke, teman-teman yang ada di sini, kita semuanya kumpul menghadap ke depan, membuat lingkaran dan pegangan tangan semuanya. Yang Anda lihat ini adalah sebuah tempat terbuka yang sangat amat besar, dan teman-teman yang ada di sini, mereka sedang berpegangan tangan. Lebih dari 100 karyawan Transmedia berkumpul di sini berpegangan tangan. Now, watch this. Go.
Perhatikan baik-baik, kita akan menurunkan helikopter mini tersebut tepat di tengah-tengah lingkaran yang dibuat oleh manusia. Perhatikan baik-baik Anda yang ada di rumah, apa yang Anda lihat sekarang sama dengan apa yang terjadi di sini. Mulai saat ini, kamera tidak akan dipotong sama sekali. Watch this closely. Up! Malam Indonesia, Trans TV, Trans 7 dan Detikcom bersinergi menjadi satu menjadi media terbesar di Indonesia. Transmedia 12 tahun untuk Indonesia yang sudah pasti menelurkan banyak mahakarya yang terpatri jutaan hati pemirsa. Rangkaian musik yang baru saja kita nikmati begitu beragam dan berbeda-beda. Dangdut, pop, bahkan Melayu menjadi suatu penampilan yang sangat megah dan berbeda. Dan inilah persembahan spesial Transmedia untuk Anda. Inilah 12 tahun Trans untuk Indonesia. Cowboy Junior. Kota. Syahrini. Let's go.
Thank you. Thank you. Baik, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Indra Herjambang. Dan saya Markisa Nutrition. Oke, dan kita sekarang berada di Red Carpet, yeah. Perayaan ulang tahun Transmedia. Yang ke-12. Ke-12. Untuk itu kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Transmedia yang ke-12 tahun. Oke, ya. Nah di Red Carpet ini nanti pengisi acara. Benar. Bintang-bintang top akan lewat di sini. Tamunya sudah mulai berdatangan, udah dari tadi ya Pak, okay. Ya. Di dalam udah penuh. Dan benar. Di luar juga udah mulai berjubelan. Oke, kita lihat. Wow. Udah mulai datang. Selain superhero ya. Juga. Ada. Ya. Ada salah satu vokalis band terkenal benar, Indonesia. Ada Mas Charlie. Mas Charlie. Iya, iya. Ya. Oke, selain Charlie kita juga lihat ada. Ya, kita semua akan ngobrol dengan Mas Charlie. Selamat malam. Selamat datang. Ya. Selamat datang, Mas Charlie. Kabar baik. Apa kabar? Mas Charlie. Apa kabar, Mas Charlie? Kabar baik. Sehat ya? Datang sendirian nih, Mas Charlie. Ah, sendiri aja. Itu goyang Bang Jali. Jali ST12. Oh, Jali ST12. Apa kabar? Apa kabar setiaku? Baik. Bajunya persiapannya udah berapa hari mau? Saya udah mempersiapkan spesial sekali untuk ulang tahun Transmedia ke-12 ini. Dan pastinya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Transmedia. Oh, baik. Sukses nanti akan nyanyi berapa lagu rencananya? Nanti saya sama teman-teman setia band kurang lebih ada 15 lagu yang akan kita bawakan. Oh, 15 lagu. Baik, silakan bersiap-siap, santai-santai dulu. Silakan. Terima kasih, Charlie. Ya. Oh, sudah mulai berdatangan lagi Mas Indra ini ya. Ini salah satu Don Juan Indonesia. Benar. Oh, ada Mas Kiwil. Didampingi para cewek-cewek yang sangat cantik. Iya, bukan Kiwil kalau tidak didampingi oleh cewek-cewek cantik. Benar, ciri khasnya emang didampingi cewek ya. Baik. Saya di sebelah sana. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama... Oke, selamat malam Mas Kiwil. Selamat malam. Halo. Apa kabar Mbak Saima? Oke Mas Kiwil, ini kan Markisa udah ada dua, ini mau nambah empat atau gimana nih rencananya? Mereka bukan nambah sih, tapi mereka memang sudah ditakdirkan untuk milik saya. Oh iya. Jadi mau gak mau saya bawa semuanya. Oke. Jadi karena ingin menikmati liburan yang ada di ulang tahun Transmedia. Ini merupakan pagelaran akbar. Iya. Okay. Jadi alangkah baiknya biar mereka juga tahu. Diajak semua gitu ya. Anak-anaknya gak diajak sekalian? Anak kan mau babysitter biasa. Ini Mas Kiwil ini salah satu artis Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Seperti apa? Maksudnya dengan wajah yang sejelek-jeleknya mendapatkan wanita yang secantik-cantiknya. Luar biasa sekali emang Mas Kiwil. Anda juga terkenal loh. Iya, maksudnya? Dengan buka aib orang dan bikin rumah tangga orang. Iya. Ada yang ingin diucapkan di ulang tahun Transmedia Mas Kiwil? Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Transmedia. Semoga menjadi nomor satu. Dan tetap menjadi saluran inovatif di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Kiwil. Silakan boleh santai-santai dulu. Silakan. Ada Baby, Roro dan teman-teman ya. Oke. Okay. Bukan dari kalangan artis, jadi kalangan kayangan juga ada, superhero semua ada. Wow, ini dia. Hai. Saskia Gotik. Dan Janeta Janet. Selamat datang di perayaan ulang tahun Transmedia. Banget. Oh luar biasa. Iya. Dengan ciri khasnya. Mbak Saskia. Apa kabar Saskia? Baik, alhamdulillah. Baik. Neng baik. Neng sehat. Oh. Alhamdulillah Teh. Iya, nanti ngisi juga ya. Mbak Saskia nyanyi juga. Iya kalau dia nyanyi saya ngisi air. Karena kebetulan kolom di sini kosong. Iya. Halo. Kalau mau tenar gak usah so niru-niruin orang. Kalau mau foto ntar aja. Tahu. Situ aja mirip siapa? Sosok mirip-mirip. Ini udah jelas-jelas Saskia Gotik. Situ siapa? Kalau Saskia Gotik itu semua orang udah pada tahu goyangannya Gotik. Iya. Nah, dan di sini ada Telala. Lu bukan Telala sih. Tadi mah. Ada di situ Telala, coba dibersihin sama cleaning service. Bentar. Ini yang asli yang mana? Saya dong yang asli. Saskia Gotik yang ini apa yang ini? Jangan ngaku-ngaku. Yang asli. Ini palsu, Pak. Ini palsu. Bentar. Ini Janeta itu yang ini. Palsu. Halo. Sebentar. Saya dong yang asli. Kamu situ ngaku asli? Asli. Situ punya sertifikat ori enggak? Ori. Oh, ini dong yang ori. Ini dong. Nah, gini goyangnya dirijen. Tenang. Apaan ini boncel begini? Tenang. Iya.
sabar. Gak usah. Oke, maaf. Terserah. Oke, udah. Terserah kalau gak terima, terserah. Mohon, jangan berantem di sini, Kita punya tempat buat teman-teman artis. Mau asli, mau palsu, silakan nonton di dalam. Oke, Saskia. Silakan. Baik. Masih bersih kekeh merasa yang asli semuanya ya. Oh, ternyata ada. Oh, ini ada lagi. Oh, ada Sarini. Masih sibuk di foto-foto. Ternyata Sarini juga datang di perayaan ulang tahun Transmedia yang ke-12. Thank you. Mas Sarini, boleh ngobrol? Boleh minta waktunya sebentar? Iya, sama-sama. Oh, Mas Sarini, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, penampilannya luar biasa. Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini beda loh dari penampilan yang seperti biasanya. Mas Sarini Ini persiapan apa di malam spesial ini? Datang sendiri, Sarini? Sendiri. Oh, sendiri. Gak ada pasangan di bawah? Iya, sendiri aja. Ngapain rame-rame? Emang mau tawuran? Oh, sebentar. Iya. Canda. Masih ngaku-ngaku aja, gue yang asli. Masih dilanjut? Maaf. Sabar. Itu ngaku-ngaku Saskia Gotik. Udah yang ini, yang asli yang ini. Udah. Sabar. Kok Indun, apa kabar? Sarini. Saskia Gotik, maaf ya, sabar ya. Omes, mana Omes? Kenapa, ada apa ya? Kenapa emang? Lihat Omes. Kenapa? Istri saya 3 di bawah, coba. Ada Omes di sebelah sana, maaf. Enggak enak. Itu istri saya. Maaf, enggak enak. Ada main. Enggak percaya kayaknya saya kalau Omes bawa 3 istri. Kalau Bapak iya. Katanya Sarini datang sendiri, ini ada Raffi. Saya sendirian. Oh, jangan. Enggak, iya. Kok enggak ada? Enggak ada. Oh, dengan pasangan. Raffi Ahmad. Iya, ada Raffi. Raffi Ahmad, maaf. Oh iya. Minta waktunya sebentar. Bro. Katanya datang sendiri. Oh, kalian datang berdua ternyata ya? Kamu ngomong dong. Ah, nanti aku yang... Oh, jadi Mbak Sarini sama Raffi Ahmad datang bareng. Oh, ternyata bukan sekedar gosip ya. Kamu kalau sama aku gak berani terbuka ya. Kalau sama Anang, kamu terbuka. Kamu bilang kamu sama dia. Kalau sama aku, kamu enggak. Kalau sama Anang, kamu terbuka. Ya mungkin Mbak Sarini gak apa-apa, mungkin pemirsa biar tahu sekalian. Kan berangkatnya sama Mas Raffi juga gak apa-apa. Enggak enak. Oh, apa kalian berangkat bareng gitu? Enggak, kamu sebenarnya aja kalian tuh deket, sempat deket atau enggak sih? Iya. Kamu aja deh. Memang aku pernah ke Bali sama sama Raffi ke Bali. Raffi juga pernah ke apartemen saya. Enggak. Lu jangan bikin gosip. Mbak Sarini ketawanya beda dari biasanya. Iya, baru. Nah, Mbak Sarini pakai parfum apa ya? Beda sekali malam ini. Iya, betul. Iya. Panas ya, bau ya. Panas ya. Baik. Oke, minta ucapannya boleh? Iya boleh. Ulang tahun. Aku Raffi Ahmad dan juga Sarini. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun. Iya, untuk Transmedia. Selamat ulang tahun untuk Transmedia yang ke-12. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Raffi Ahmad. Apa itu? Oh, Raffi Ahmad takut rambutan. Jambu. Takut rambutan. Takut sama rambutan. Rambutan, jambu. Boleh siap-siap dulu? Iya. Selamat menonton Mbak Sarini, boleh bersiap-siap. Enggak, saya lagi. Oh, ada tamu lagi. Omes, ada tamu lagi, tamu berikutnya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ada, ini dia bintang baru. Billy Saputra. Oke. Bapak, ini malah kita gak kenal ini. Maaf, ini kan yang datang kan semua tadi kan artis. Kalau boleh tahu ini siapa nih? Chan Kelvin artis, Billy artis itu siapa ya? Maaf, kita ngobrol dulu sama kudanya. Oke, gimana perasaannya malam ini terlibat di ulang tahun Transmedia? Pastinya senang banget ya, apalagi alhamdulillah dari TransTV saya bisa masuk program YKS. Dan dari YKS alhamdulillah saya bisa terkenal. Dan Billy juga bersyukur bisa... Lu bulak balik ya? Ini lagi ngomong. Serius bulak balik aja. Sarini nih. Saya cuma mau lewat aja. Oh iya, boleh lah lewat aja. Kalau orang lagi ngomong, diem dulu. Gak usah bulak balik. Iya, entar. Coba Billy. Yang pasti bangga Billy udah bisa tampil di acara yang spektakuler gini. Baru ngobrol sih. Yang bener dong. Yaudah, kita kumpul lagi, Ayo, kumpul. Tuan saya gak ada. Bentar. Pak, saya punya informasi. Ada siapa? Pak, oke kita kumpul sama-sama, silakan sini. Pak, saya icon sini. Icon apa? Minggir. Joget itu. Minggir dulu, ini artis pada ngumpul. Pak, tanyain apa? Oke, sebentar ya. Baik, sini kita kumpul. Semuanya kita kumpul, yuk. Kita ucapin sama-sama ulang tahun ya. Oke.
Baik, silakan merapat. Ini merapat. Kuda, aduh. Merapat. Di bawah dong, jongkok. Ya, oke. Okay. Nah, sebelumnya juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor. Ya. Antaranya ada Mas Sarigat Coklat, ya. Maybelline, dan Bank BJB. Ya. Oke, okay, kita ucapin sama-sama ulang tahun. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun Transmedia. 12 tahun Trans untuk Indonesia. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. 12 tahun merupakan perjalanan yang belum panjang. Namun juga bukan perjalanan yang pendek. Jika keyakinan dan semangat sudah dimiliki, selanjutnya adalah melangkah. Melangkah untuk yang terbaik. Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Melangkahlah. Langkah untuk cita-cita yang lebih baik. Nama ku bentong, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas skalanya asik.
JKT48. Sementara diriku harus membuat kain yang halus. Untuk apa kau hidangkan aku cinta yang tulus? Oh, sementara tanganmu telah engkau berikan pada yang lain. Sungguh teganya dirimu, teganya, 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 teganya. Konsep dari penampilan mereka itu yang paling keren adalah sepatunya Vidi Aldiano. Oh, apa juga itu gak nyambung. Yeah, tapi kalau menurut saya dari Afgan penampilannya paling keren adalah tata cahaya dan kacamatanya.
Enggak, ini tentang yang mereka siapin. Ah, lu mah dari tadi komentarnya enggak benar. Mana sih lu? Ya udah lu mau komentarin enggak nih? Iya, kita komentarin mereka. Ya lu komentarin yang benar dong. Masa berantem di sini tuh. Cintaku, kau memang indah. Oh 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 oh. Tapi aku sayangmu, begitu kau hati keindahan. Oh oh oh. Tapi bisingmu, kau ku puja. Siapa ya? Saya Charlie. Aku yang Charlie. Saya kamu Charlie. Siapa? Kamu siapa? Saya Charlie. Jangan ngikut-ngikut kamu. Kamu yang ngikut-ngikut ya? Loh, kamu yang jelas-jelas ngikut. Loh, saya Charlie. Loh, tetangga gue ngakuin bahwa gue Charlie. Enggak, kamu Charlie Band apa namanya? Setia Band. Saya Selingkuh Band. Nah, itu udah beda. Yang benar Charlie saya. Loh, Charlie Van Persie. Iya, Charlie Setia Band di mana-mana. Enggak ada Charlie Selingkuh Band. Saya Charlie, tuh saya pakai anting, tuh. Oh udah kamu. Tuh, gayanya gimana gayanya? Sok gayanya, gini. Oh udah kayak gitu. Sekarang Charlie. Gimana? Gini-gini gayanya tuh. Gitu-gitu? Nah. Saya Charlie. Bukan. Ini cewek saya. Ini cewek gue. Saya nanti mau perform sama dia. Saya mau masuk di segmen berikutnya. Sekarang. Gue disuruh perform sama cewek gue ini. Enggak bisa. Saya Charlie yang benar. Saya mau perform sama cewek ini. Gak bisa, tanya sama yang lain, tanya. Oh, gak bisa. Sayang, kamu mau perform sama aku kan? Itu cewek gue. Enak aja. Enak. Ini cewek gue yang perform sekarang. Loh, saya Charlie yang asli. Saya Charlie, apa kabar? Bukan. Ya? Sehat. Bukan. Sehat. Bukan. Enggak, Charlie. Saya Charlie. Loh, ini cewek gue. Saya Charlie. Ini kenapa sih? Orang lagi persiapan malah pada ribut. Saya mau perform. Kenalin, saya Charlie. Saya mau perform sekarang. Salah, sama cewek ini. Aku yang Charlie. Tanya sama tetangga-tetangga. Jangan pada ngeributin. Sekarang kita kasih tahu yang Charlie itu saya. Nah, ini lebih kacau lagi. Mana rambutnya, mana antingnya. Saya Charlie. Udah potong rambut. Udah jangan ribut nih. Karena kita banyak banget hadiah. Sekarang nih, untuk lomba joget malam hari ini. Joget doang. Itu puluhan juta rupiah. Wah, di ulang tahun Transmedia yang ke-12. Berarti bakal ada uang banyak dong. Ada banyak. Nanti ada goyang Bang Charlie enggak? Banyak goyang, banyak joget juga hadiahnya. Dan untuk pemirsa di rumah, gak cuma yang ada di sini yang dapat hadiah. Tapi yang di rumah juga kita punya hadiah juga. Banyak hadiah menarik karena akan ada kuis Triserhan bersama Detikcom. Waduh, seru banget. Tapi sekarang saya harus perform nih. Sebentar, sama wanita aku cantik. Aku yang harus perform. Charlie. Dulu, masalah perform, ntar sekarang kita tentuin dulu yang Charlie yang mana. Boleh. Sweet dulu deh, sweet. Sweet. Yang kalah. Berarti yang Charlie ini. Setiaku. Setiaku yang di Garut, yang di Cianjur, di Purbalingga, dimanapun. I love you. Nah, itu ya. Saya Charlie. Bagaimana kan sweet, berarti ini dong. Bagaimana sekarang kalau kamu jadi bopak? Kan carinya udah kesini. Lebih parah itu.
Kamu random sekali tiba-tiba jadi bopak. Ya udah deh kalau gitu saya cari terima. Ah enggak, gua tahu lagunya. Coba dikit. Ah, tuh dia bang aja udah cari. Ada lagu yang buat pas ya sama kamu ada. Gimana? Di bawah batu nisan kini. Bangke dong gue. Oke, yang perform itu bukan kamu. Hah? Bukan juga Setia Beng. Lo karena sekarang yang mau perform itu adalah Kotak. Oh, Kotak. Kita lihat. Ah, kerabat Kotak. Tahu Kotak yang ada rambutnya? Itu Botak. Yanto. Bye bye. I'm doing
Jadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, pikiran kosong tak jadi melayang. Oh, bujangan, 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 bujangan. Siapa bilang kalian tidak terkalahkan? Siapa yang bilang mereka tidak terkalahkan? Hey. Kami yang tidak terkalahkan. Raja Alay. Hey, hey. Oh, itu dia Raja Alay. Wah, ada tulisannya di belakangnya. Raja Alay. Ya. Raja Alay. Apa itu? Raja? Raja Alay. Alay. Dia kan produser Trans TV yang jadi artis itu ya? Iya, iya. Oh, yang kita sebut. Oh, ini yang alay banget itu. Yang selalu joget di atas itu. Katanya dia boybandnya paling keren. Buktikan! Mana? Buktikan! Mana? Kita ini tidak pernah terkalahkan. Siapa dia? Wih. Ibu. Itu Kang Ujo. Hey. Ah, kayak tukang gulali injot. Rambutnya pink banget. Siapa itu? Oh, ini. Wow. Mang Ujo. Mang Ujo. Kayak rumah makan. Masa boyband namanya Mang Ujo? Boyband namanya Mang. Rambutnya merah, lo ayam-ayamannya. Mas, cuma berdua doang. Ah, berdua doang mah gak ngejual. Mana? Teman-teman lo. Kita doang. Mana? Rame-rame. Kita beli mana?
Mang Ujo kayak ayam pilok. Bentar. Hah? Halo fansku! Wah, halo fansku. Dia punya fans. Freon Edit. Wah. Freon Edit. Wah, Editnya siapa? Siapa dia? Siapa ini? Wah, wah. Ada jin kura-kura. Ganda Cibi. Ganda Cibi. Bahaya. Lihat Yanto Cibi, kayak Pak Tarno dia, bener. Bahaya. Tapi dia modelnya kayak Glenn ya? Itu saingan kita. Gasnya pink lagi. Lihat si Vean, rambutnya kayak Kanopi. Boy band apaan? Gak mungkin mereka bisa mengalahkan kita. Gak terkalahkan. Dari keempat orang itu cuma Vean yang boy band. Tiganya kayak tukang sayur semuanya. Hei, tunjukkan kehebatan kalian kalau bisa ngalahin boyband kita. Buktiin. Buktiin. Coba sekarang buktiin. Relax. Ngomong apa? Belajar buktiin. Dulu yang banyak ya. Buktiin. Apa? Dulu tonton kita di situ ya. Oke. Oke. Kita akan tonton di sini. Kita tunggu pokoknya. Takut siapa? Siapa takut? Takut? Silakan jin kura-kura. Musik! You're insecure, don't know what for. You're turning head when you walk through the door. Let me come to cover up. The way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Aku suka kamu. Aku rasakan ku cinta padamu. Aku suka kamu. Kaulah segalanya tambah aku. Di dalam hidup. Saja antara kita berdua tak pernah ada rasa cinta, hanya teman biasa saja.
kan, nafasnya habis. Tolong kalian ya. Kalian pengen jadi artis ternyata ya? Oh iya. Ternyata. Oh ini kreatif, produser yang pengen jadi artis ya? Ya. Yanto, kamu gak punya sepatu lain ya? Itu kan sepatu dari saya. Dari bulan puasa ya. Ganti dong, ganti. Kamu gak ada sepatu lain. Hey. Coba. Eh, sebentar. Itu. Kelihatan kalau boy band selesai nyanyi masih fresh. Nah. Lihat boy band tua nyanyi. Coba Ujo suruh ngomong. Ujo. Kayaknya paling semangat. Coba. Barusan nyanyi lagu apa? Kamu adiknya Janet. Bukan. Tapi kan tadi kan bareng-bareng. Coba Ujo sendiri. Tadi Ujo kan sendiri. Ujo sendiri. Cinta. Saya lihat. Kamu kayak cinta. Sebentar kali ya. Coba ini. Kalau ngetes jangan satu doang. Banyak. Oh iya. Oh sekarang udah mulai sebentar. Ngetes dia. Saya lagi ngetes Mang Ujo. Iya, petugas vale diem aja. Ayo, coba. Yuk, Ujo. Oh. Nyanyi. Ujo. Eh sebentar. Teriaknya Ujo. Lo pada teriaknya Burjo. Burjo. Bubur ijo. One, two, three, four. Coba pakai musik sedikit. Ujo! Gak usah pakai gerakan, vokal aja. Inikah namanya cinta. Inikah cinta. Cinta pada jumpa pertama. Aha. Nah, tapi kalau kayak gini terus. Ini kalau lama-lama job kita bisa. Sampai doanya. Apa? Itu mah gak ada apa-apanya. Apa? Kita sih keren. Gitu dong. BBB. Ini nyeksa. Banyak udah fans. Siapa ya? Siapa ya? Apa nih? Pernah lihat kayaknya ya? Siapa ya? Seri ini boleh nyanyi gak? Apa? Sini, kita kumpul luku sekali. Iya, iya. Eh, dia ngakunya Sari ini. Saya mau nyanyi boleh mentem mic gak? Aduh. Ya sini dulu. Sini dulu. Mic. Kalau nyanyi luar kan udah pakai mic. Ayo, kan Diva yang lagi ngetop sekarang. Ya. Kamu nyanyi, kamu ke depan, sapa, kamu nyanyi. Ya, setuju penonton? Ya, ya. Penyanyi terkenal nyanyi harus pakai mic. Mic yang bagus. Ya. Nyanyi. Ya. Dibantu, bukan mic. Sahrini. Ya, maju ke depan. Maju dong. Maju. Tepuk tangan boleh buat Sahrini. Asli. Musik. Coba silakan. Sari nih. Aku galau. Aku sedih. Aku cemburu. Musiknya dong. Iya. Coba ulalannya mana ulalannya? Aku galau. Aku benci. Aku rindu. Ingin bertemu. Aku galau, aku kacau, aku cemburu karena kamu. Aku cinta, tapi gengsi. Aku rindu, ingin bertemu sama kamu. Cinta yang ini cinta yang buatku lupa diri. Kau di mana, kau berada saat aku membutuhkan dirimu. Kamu acuhkan diriku. Jangan tanya, oh mengapa, oh kenapa.
Malam pemirsa Transmedia. Wow, selamat malam. Ini seperti yang kita ketahui bahwa program-program dari Transmedia sangat fenomenal dan menjadi trendsetter bagi program-program pertelevisian. Luar biasa. Tapi bicara tentang fenomenal dan trendsetter, kita juga tahu nih bahwa ada artis-artis yang juga fenomenal dan trendsetter seperti teman kamu, Syahrini. Ya, teman saya yang barusan di basa-basa itu, Syahrini. Halo Syahrini, keren banget ya dia tuh walaupun basah. Dia tuh juga terkenal dengan bulu mata anti badai. Kena basah pun gak akan copot. Kalau saya tuh kena anginnya udah terbang. Tuh kan bener kan temen belum dia apa-apa kan. Belum apa-apa udah terbang. Iya, itu saking saya kenal banget sama beliau. Beliau itu trendsetter dengan kata-kata, apa ya katanya, lupa kamu yang paling. Sesuatu. Gitu ya. Alhamdulillah. Terus dengan jambul terowongan Casablanca. Apa? Saya gak ngerti ini wanita-wanita ngomongin apa sebenarnya. Kenapa terowongan Casaminang. Casaminang. Tinggian Bu. Iya benar-benar. Kalau kamu menurut Syahrini pasti kurang berjambul terowongan. Belum jadi terowongannya. Aku beda jambulnya. Kalau Syahrini kan jambulnya depan. Aku jambulnya di belakang. Contohin. Oh. Fenomenalnya Saskia seperti apa contohnya? Saskia juga trendsetter. Kalau Syahrini kan jambul katulistiwa. Yeah. Kalau Neng kan goyang iti. Coba saya contohin tenang contohin gampang. Contohin dong. Kasir ya, 7.500. Murahan Neng, 10.000 aja. Iya betul. Coba. Hey, wow, ini, kasih semangatnya dong biar enak goyangannya. Mau gotik dong, kita semangat ya, bener-bener. Nih, goyangnya begini Kang Deddy. Hey, ini goyang apa ya? Kamu sudah melintasi jalur. Digoyang, ayo Kang musiknya. Matanya mesti merem ya. Lu kenapa? Udah kecek-kecek. Dia gotik begitu, kalau abis gotik dia langsung encok. Ya, trendsetter juga gak kalah sama Syahrini. Kalau kamu juga trendsetter kayaknya. Tapi saya juga gak mau kalah dong yang gotik. Iya, kenapa? Iya, gak apa-apa. Nah. Gue juga agak-agak narsis dikit ya. Bener. Jadi ada penyanyi dangdut nih ya, Om Deddy yang warna-warni. Namanya Janita Janet. Goyangannya. Penonton! Apa Janet? Apa lagunya Janet? Ada. Diri Jack. Oh itu saya tahu. Dia tuh memang terkenal. Iya bener-bener. Terkenal di Cimahi, jualan cendol. Mbak, apanya yang warna-warni? Itu rambutnya dari atas sampai bawah. Boleh gak kalau Anda gak ngomongin rambut? Om Deddy ya, Janita Janet kan terkenal dengan colorful, penyanyi dangdut yang colorful. Kayaknya Om Deddy cocok juga ya pakai wig warna-warni gitu ya. Oh cocok dia. Iya bener-bener. Serem ya ketawa dia. Enggak, sereman ya kamu sih. Oh makasih. Iya. Kita lanjutkan. Udah lama-lama dari dulu kita gak pernah jadian, kenapa ya? Iya ye. Aduh. Ngomong-ngomong.
Udah, kan saya baru datang ke rumah kamu kemarin. Gak boleh. Saya baru datang ke rumahnya dia. Terus kenapa? Ya, saya ke rumah dia karena dia mau minjem eyeshadow saya. Oh, dia mau minjem eyeshadow. Ke rumah saya. Oh, ternyata dia cucok. Tapi katanya benar gak? Udah ditolak 30 kali Om Deddy. Saya nolak dia 30 kali. Gak mungkin. Keren banget ya. Cakep dah. Iya benar-benar. Oke, trendsetter apa lagi? Apa lagi ya? Banyak sih. Banyak sih ya, banyak. Goyang kayak kalau penyanyi dangdut dengan goyangan. Sebenarnya gini. Banyak banget ya artis-artis di Indonesia yang jadi trendsetter, salah satunya kalian. Deddy juga dengan pesulap yang satu-satunya pakai shadow. Itu juga kalian, saya salut sama kalian bertiga. Bukan sulapnya. Jadi terkenalnya bukan sulapnya. Eyeshadow-nya. Apa-apa, ya, penting dipuji sama dia udah bagus. Iya, iya, semuanya pokoknya punya ciri khas lah pokoknya intinya ya. Tapi ini ada yang gak kalah juga, ada band yang juga jadi trendsetter. Iya, siapa? Wow. Salah satunya vokalisnya itu dengan gaya rambutnya yang banyak ditiru orang. Sorry, gue gak ngomongin lo. Ini bagi yang berambut. Oh, yang bagaimana? Mana apa clue-nya? Ya. Apa siapa clue-nya? Siapa Neng mau tahu siapa siapa? Suaranya tuh yang gimana lagunya? Gimana? Oke. Oh, tapi sebelum itu, saya ingin memberitahukan dulu bahwa acara HUT dari Transmedia 12 tahun Transmedia ini disiarkan secara langsung streaming dari 120 blogger detik.com. Luar biasa. Langsung. Jadi Anda bisa nonton lewat komputer streaming semuanya. Ini baru pertama kali 120 blogger detik.com. Dan sekarang ini adalah yang dari tadi dibilang sama Titi. Ini adalah sebuah band. Nama band ini, namanya itu yang gak dimiliki rata-rata oleh cowok zaman sekarang. Nama band ini cowok-cowok gak ada yang punya. Gak dimiliki. Udah jarang ada cowok yang punya nama band kayak begini. Okay. Katanya siapa, ini adalah band yang namanya tidak dimiliki oleh semua pria, tapi saya tidak setuju dengan hal itu. Yang pasti ini fenomenal katanya juga. Belum biasa. Dan inilah dia. Setia Band! Jangan mau-mau, masih disangka-sangka, kita tak
Cakrakan. Geisha. Bukanlah ingatanku. Mau ikutan, mau ikutan, mau ikutan.
Siap, kita akan pilih 6 orang. Ya. 6 orang total hadiah ya. 12 juta rupiah. Kita akan memilih penonton-penonton yang ada di sini, makanya jogetnya. Jogetnya. Mirip sama Cesar. Ya, semangat kita pilih Cesar. Penonton. Kita ke ini dia. Ya, silakan kemari. Silakan ke sini semuanya. Silakan ke sini. Silakan naik, silakan. Kita dek. Kita dapat berapa orang udah? Udah. 1 2 3 4 5 6 pas. 6 6 orang ya. Wah, ini sangat sengit sekali ini. Oke. Yang semangat ya, Bu yang aneh ya. Total hadiah ada 12 juta rupiah. Hadiah keempat, kelima, keenam mendapatkan 1 juta rupiah. Ya. Hadiah ketiga mendapatkan 2 juta rupiah. Hadiah kedua mendapatkan 3 juta rupiah. Dan hadiah pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Silakan Bapak. Luar biasa. Siap. Silakan. Cesar. Hadiahnya. Oke, okay, dia juara ke-6. Hadiahnya. Juara ke-6 1 juta rupiah. Aduh. Ya. Ini. Oke. Okay. Pemilihannya pas komrek ya. Oke, okay, tepuk tangan tadi yang nyanyi keren banget, tepuk tangan buat Trio Macan. Asik. Ntar lagi ya. Ini dia juara ke-6. 6. Juara ke-6 1 juta rupiah. Jatuh pada siapa? Silakan Chan. Pada ini siapa pada ini? Ya lagi berunding dulu. Juara ke-6 1 juta rupiah. Ya siapa kan dia kanan? Juara ke-5 Tara Budiman. Juara ke-2
Boleh agak mundur yang udah dapat ya. Agak mundur yang mundur. Yang udah dapat juara kelima jatuh kepada siapa? Berikutnya juara keempat, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah jatuh ya kepada siapa Bopak? Oh ini cukup. Siapakah? Kita bukan. Yang mana? 1, 2, 3. Hadiah. Selanjutnya juara ketiga. 2 juta rupiah. Jatuh kepada Chan Kelvin. Silakan. Chan Kelvin yang akan memberikan hadiahnya. Juara ketiga 2 juta rupiah. Ayo. 2 juta. 1, 2, 3. Juara kedua. Hadiahnya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dan juara pertama Cesar hadiahnya 4 juta rupiah. Oke, juara satu. Oke, ini dia. Para Budiman akan memberikan hadiah untuk juara kedua 3 juta rupiah. Dan juara pertama akan diberikan hadiahnya oleh Cesar 4 juta rupiah. 1, 2, 3. Pertama 4 juta rupiah. Hebat. Keren. Selamat buat para pemenang. Nanti masih banyak hadiahnya. Total hadiah puluhan juta rupiah. Dan nanti segmen berikutnya untuk juara lomba joget aja, juara satunya akan dapat 20 juta. Dua puluh juta rupiah. Karena total hadiahnya ada puluhan juta rupiah. Trio Macan, terima kasih, nanti nyanyi lagi ya. Oke. Sekarang kita sambut, inilah legenda kita, Iwan Fals. Tanya siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami semuanya. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Kita sambut dengan luar biasa, Iwan Fals. Sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabat. Oh ya, bongkar.
sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh oh ya, oh ya, oh ya bongkar. 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 Tindakan serta kesewenang-wenang. Banyak lagi ramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan kesalahan. Jalanan kami sandarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh. Cinta letaknya di hati, meskipun tersembunyi, namun getarannya tampak sekali. Ia mampu mempengaruhi pikiran, sekaligus mengendalikan tindakan. Sungguh, cinta dapat mengubah pahit menjadi manis, debu beralih menjadi emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat, dan kemarahan menjadi rahmat. Cintalah yang mampu melunakkan besi, menghancurkan batu karang, membangkitkan yang mati, dan meniupkan kehidupan padanya, serta membuat budak menjadi pemimpin. Inilah dahsyatnya cinta. Noah.
Ungu. The Massive.